Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2180316 Muhammad Haziq bin Azhar dari kelas 2 TMT2 akan membentangkan tentang kenderaan yang saya inovasikan untuk kegunaan masa hadapan bagi memudahkan aktiviti-aktiviti harian manusia. Kenderaan adalah pengangkutan yang digunakan oleh manusia untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kenderaan yang sering digunakan adalah seperti kereta, motosikal, kapal terbang, bas dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat pelbagai masalah yang sering timbul dalam menggunakan pengangkutan yang sedia ada ini. Di sini, saya ingin mencadangkan satu pengangkutan yang saya inovasikan untuk masa hadapan. Merupakan lakaran awal terhadap kenderaan inovasi saya yang saya beri nama Solar Hover Bus. Bus ini merupakan bus yang boleh melalui jalan raya tanpa menghadap sebarang kesesakan jalan seperti jam ataupun jika ada kemalangan, kerana dia mampu melalui atas-atas kenderaan yang lain seperti kereta, lori dan sebagainya. Bas ini diberikan kuasa atau tenaga untuk bergerak kerana di atas ni terdapat plat solar. Dia berbentuk seperti kipas. Pertama sekali, dia akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik, iaitu melalui cahaya matahari. Dan pergerakan kipas yang berputar ini membolehkan tenaga kinetik bertukar kepada tenaga elektrik. Dan kedua-dua tenaga ini dapat menjana tenaga elektrik dan mampu menggerakkan bas ini. Antara kelebihan solar hover bus, yang pertama, dia mampu menjimatkan kos. Seperti yang kita tahu, solar hover bus ni dia tidak menggunakan sebarang minyak. Dia hanya menggunakan tenaga elektrik, tenaga kinetik dan tenaga solar saja untuk sebagai tenaga penggerak. Yang kedua, ia mampu membawa 300 penumpang dalam satu masa. Jika bus-bus biasa yang ada pada masa kini, selalunya jumlah maksimum penumpang yang akan dibawa adalah 40, seramai 40 orang ataupun bas 2 tingkat seramai 80 orang. Jadi melalui solar hover bus ni, dia mampu membawa seramai 300 orang dalam satu masa. Maksud dia mampu menggunakan satu perjalanan dengan efisien dengan membawa lebih ramai penumpang. Yang ketiga, pengenuan ruang pada jalan raya yang minimum. Solar hover bus ni dia tidak menggunakan sebarang ruang pada jalan raya. Dia kerana dia melalui atas jalan raya sahaja. Yang keempat, pantas dan selamat. Solar hover bus sangat pantas kerana dia mampu mengelakkan sebarang kesesakan ataupun jika ada berlaku sekatan jalan raya ataupun kemalangan yang mampu membawa kepada jam. Dan dia selamat kerana dia tidak berhubung dengan mana-mana kenderaan yang lain. Yang kelima, dia mampu mengurangkan kadar kemalangan. Bas-bas yang pada masa kini banyak berlaku kemalangan yang telah menyebabkan banyak kematian penumpang-penumpang yang lain. Banyak kita tengok sekarang ni. Jadi solar hover bus ni dia mampu mengelakkan kemalangan dan kadar kematian di jalan raya. Oh, yeah.
sampai di sini sahaja video pertengahan saya. Saya berharap segala keterangan dan cadangan saya dapat memberi inspirasi kepada engineer-engineer dan pakar-pakar dalam merealisasikan solar hover bus yang saya buat. Sekian, terima kasih.